Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di VA on Vacation. Kali ini saya akan mereview kita namain saja ini bantal portable, ya. Bantal portable dengan ukuran panjang lebih kurang 30 cm, lebar saya ukur pakai jengkal aja nih. 20 cm, 20 kali 30, tebal sekitar 10 cm, 10 cm. Ini karena pesannya warna hitam tapi yang ready cuma warna biru. Kayaknya banyak yang beli nih di bulan ini. Ini lebih kurang 2 minggu ya, lebih kurang 2 minggu kita beli, baru bisa review sekarang. Saya beli di Shopee, nanti link pembelian saya cantumkan di deskripsi di bawah deskripsi. Jadi kawan-kawan yang mau beli silakan langsung klik linknya, nanti linknya di Shopee ya, Shopee Haul nanti jadinya nih. Bentuknya seperti ini, mirip bantal yang untuk sandaran mobil nih. Sandaran mobil ada ininya dalam bentuk ini ya. Kalau harus kita beli, bentuknya seperti ini awalnya. Awalnya kayak gini. Coba buka satu ya. Ini bisa dilipat. Jadi kawan-kawan bisa di ini. Bisa dilipat. Jadi gampang, lebih gampang untuk membawanya, bisa dilipat-lipat. Jadi sistemnya pengisi angin, dia isinya nih angin bukan air. Nah, ini dalam bentuk jadinya ya. Nanti isi anginnya dari sini, dari katup. Ada katupnya nih, guys. Jadi kalau dibuka nggak langsung keluar nih, nggak kayak balon. Nggak kayak sistem balon-balon anak-anak itu. Nah, di sini ada katup lagi. Jadi kalau untuk ngembusnya, untuk ngisi anginnya, ngembusnya ini kita tekan dikit. Jadi biar katupnya kebuka. Baru diembus gini. Kalau kedengaran bunyinya berarti masuk nih anginnya. Nah, ini kan terisi dia. Dia agak kempes ya. Ini agak padat. Oke. Itu aja, nanti link pembelian masih 3 menit. Ya, panjangnya, ukurannya saya ulangi lagi, ini ukuran sekitar 33 atau 30. Ini lebarnya sekitar 20 cm. 20 cm. Oke, guys, itu saja untuk review bantal portable dari ini, pembelian dari Shopee, bantal portable bagi kawan-kawan yang ingin camping atau hiking atau untuk sekedar jalan-jalan pakai mobil juga bisa nih, untuk anaknya di apa, untuk istirahat di belakang sopir ya, bisa di ini, gampang, portable, mudah dilipat dan mudah dibawa. Oke, guys, jadi itu aja untuk review kita ini bantal portable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.